penyempurnaan dilakukan oleh salah satunya adalah alokasi DMO akan dibagi tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi, tetapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya. Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO. Jadi kalau dia tidak memenuhi DMO-nya, dia juga tidak akan mendapatkan fasilitas ekspornya. Dalam hal kewajiban harga domestik dan DPO, pemerintah bukan hanya menerapkan pada titik produsen CPO dan minyak goreng, tetapi juga sampai pada tingkat distributor. Dan penentuan harga DPO ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh Satgas di lapangan terdiri dari berbagai unsur, mulai Polri, TNI, Kejaksaan, hingga Pemda terkait. Pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan DMO dan DPO yang telah dijalankan merupakan penyempurnaan dari DMO dan DPO yang dilaksanakan sebelumnya, dengan salah satunya merupakan masukan dari hasil review yang telah dilakukan BPK. Jadi BPKP, saya ulangi, BPKP kita minta melakukan review, dan dari situ kita baru tadi menghitung harga yang patut, yang pantas untuk diberikan. Pemerintah menghimbau agar para pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak melanggar ketentuan dan menjamin bahwa para pelaku usaha dapat tetap berjalan dengan aman. Namun pemerintah juga perlu memperingatkan bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja, saya ulangi, dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak benar, maka pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan dan hukuman sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.